semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku Megawati Iskandar dengan menuku untuk hari ini, yaitu membuat MP-MP rumahan ala diriku. Mau tahu cara buatnya? Yuk dinonton sampai selesai. Tapi sebelum dinonton, jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Selamat menonton. Untuk bahan-bahan yang aku pergunakan, 1 gelas tepung terigu, 2 gelas tepung tapioka, 250 ml air panas, 1,5 sendok garam, 1 sendok penyedap rasa, 1 sendok gula, 1 butir telur, 2 sendok minyak goreng, 200 gram ikan tenggiri yang sudah aku haluskan, 1 biji wortel yang sudah aku haluskan, 3 siung bawang putih yang sudah aku haluskan, dan 2 sendok ebi yang sudah aku goreng dan aku haluskan. Pertama-tama aku akan gabung untuk bahan ikan, ebi atau biasa juga disebut udang kecil, sayur wortel. Ini aku buatin sayur biar lebih sehat, dan bawang putihnya. Kemudian air panasnya. Lalu aku akan mengaduk biar semuanya menjadi rata. Setelah semuanya menjadi rata, aku akan masukin tepung sagunya sedikit demi sedikit dan diaduk sampai benar-benar merata. Lanjut kemudian aku masukin penyedap rasa, garam, dan gulanya. Dan lanjut aku akan masukin lagi tepung terigunya. Dan juga air panasnya kita habiskan. Setelah itu, aku akan masukin bahan telurnya. Dan tepung tapiokanya. Ini aku aduk sampai benar-benar semuanya tercampur rata. Tahap selanjutnya aku akan membuat MP-MP. Ini tanganku sudah aku taburin dengan minyak, dan kita taburin lagi pakai tepung tapioka biar nggak lengket di tangan. Untuk bentuknya aku modelin model bulatan memanjang. Ini sudah jadi, saatnya aku akan memasaknya. Ini air yang sudah aku rebus, dan saatnya membuat MP-MP-nya ke dalam air mendidih. Ini aku masukin satu persatu.
Bila sudah mengapung seperti ini ke atas, berarti MPEP-nya sudah masak dan saatnya kita angkat. Dan seperti inilah penampakannya. Cantik kan? Kita dinginkan dulu. Lanjut, aku akan membuat model kapas selamnya yang isi di dalamnya telur. Dan yang ini telurnya yang sudah aku kocok tadi. Untuk tahap selanjutnya, aku akan membuat kuahnya. Untuk bahan-bahan kuahnya, ini aku ada timun, gula merah, garam, bawang putih, ebi, asam jawa, dan air. Tahap pertama, aku akan masukin gula dan air putihnya. Kemudian, aku nyalakan kompornya. Ini. Dan seperti inilah hasil MPMP ala diriku. Rasanya nih sangat-sangat enak. Ayo bunda-bunda di rumah, silahkan dicoba resep aku nih. Dan bila suka, silahkan dipencet, like, dan di komen, dan di subscribe. Aku pamit, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.